berjumpa lagi ngeliput bus Medan Jaya dari Cikokol Tangerang. Ada sih tambahan penumpang, cuman belum tahu berapa. Tapi total penumpang dari orang loketnya dibilang 21 penumpangnya. Seperti itu. Jadi keberangkatan Medan Jaya hari ini hari Senin tanggal 3 Juli 2023. Tujuan Kota Medan, Tanah Deli ya. Medan Jaya semalam. Legacy SR2. Harga tiketnya 700.000. Perjalanannya via lintas tengah. Jadi kalau lintas tengah itu nanti teman-teman bus Medan Jaya sampai di Lampung langsung masuk ke tol Sumatera dari Bakoheni, nanti keluarnya di gerbang tol Kayu Agung. Lewat Prabu Mule, Lahat, Muara Enim, Lubuk Linggau, Muara Bungo, Bangko, Sarulangun, Jambi. Nanti sampai di Kili Ranjau, belok kanan ke arah Teluk Kuantan, baru sampai Pekanbaru. Nah, di sana di loket Lorena juga udah ada ya, yang standby Lorena ya. Tumben sore-sore jam 3 begini Lorenanya udah datang. Kalau lama nanti kita ke sana ya, udah lama juga nggak liput Lorena tuh. Showroom Wuling. Lorena ke Sumatera, kalau dari Cikokol Tangerang ada tujuan Kota Palembang, ada tujuan Prabu Muli sama tujuan Pekanbaru. Harga tiketnya bisa dicek di Traveloka. Jadi buat teman-teman semua saudaraku yang mau nyari loket Medan Jaya ya, terus-terus saya ulangi di channel YouTube Pak Jojo R07 ya. Ini dia patokannya. Nah ini. Pokoknya cari aja Makota Mas Transmart. Pas ada Alfamart udah itu di sampingnya. Jalan ini satu arah ya, pasti dari sana. Kalau mau nyari loket Medan Jaya pasti datangnya dari sana. Jadi Arimbi ini setiap setengah jam sekali dia akan diberangkatkan ya, dua tujuan, ke Merak, ke Bandung. Ini yang saya bilang tadi nih, Lorena. Woi. Lorena. Ternyata ke Palembang deh ya. Bisa bareng di kapal nanti tuh sama Medan Jaya.
Nah itu dia Medan Jayanya. Biasa Bang Chandra isi etol. Mana Bang, sehat? Sehat. Lancar terus ya. Lancar terus ya, PP. Enggak pernah perpar lagi. Enggak ya. Iyalah. Di situ aku biasa hunting terakhirnya Medan Jaya. Hotel Horizon Grand Serpong. Istana nelayannya di belakang. Ini Kali Cisadane, Tangerang. Yeah.
Sampai jumpa lagi terus Medan Jaya si malam. Wah, paling ujung dia ya. Oke teman-teman, kita ucapkan selamat jalan dan lancar selalu sampai ke Kota Medan ya. Saya tutup di
gerbang tol Cikupa. Terima kasih buat penonton setia channel YouTube Pak Jojo R07. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai berjumpa lagi ya. Bye.